السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila wa sallama tasliman Ahibati fillah Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita. Kembali Allah memberikan pertolongan, semangat sehingga kembali kita bisa hadir mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Guna menegakkan hakikat kebudiah kepada Allah Azza wa Jal dan memperbaiki muamalah akhlak kita sesama manusia. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas pembahasan yang penting bagi setiap muslim secara umum dan bagi setiap tulabul ilmi orang-orang yang menyandarkan dirinya yang mengaku sebagai penuntut ilmu agama wajib baginya mengetahui perkara tersebut yaitu tentang adab dalam menuntut ilmu dan kita membahas kitab Tadkiratul Sami' wal mutakallim fi adabil al alim wal mutakallim buah karya Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jamaah Al Qinani Al Shafi'i rahimahullah taala. Ahibati Allah rahimakum Allah. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada bab yang kedua yaitu fi adab fi adabil al alim fi nafsihi wa muraati talibihi wa darsihi adab seorang guru seorang yang memiliki ilmu pada dirinya sendiri dan bagaimana dia memperhatikan santrinya dan bagaimana dia memperhatikan pelajarannya adab yang pertama atau al-faslul ال awwal fi adabihi fi nafsihi Adab seorang guru, seorang syekh, seorang ustad pada dirinya sendiri. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu kurang lebih di sini ada 12 adab. Dan kita sudah masuk kepada adab yang pertama yaitu muraqabat muraqabatullah. Wajiblah seorang guru, seorang ustad, seorang pendidik, seorang yang mengajarkan adab dan ilmu hendaklah dia memiliki rasa muraqabatullah senantiasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Azza wa Jal baik dalam kondisi dia bersama jemaahnya bersama kaum muslimin dan begitu pula dalam kondisi tidak ada yang melihat dalam kondisi dia berada di tengah masyarakat atau di tengah keluarganya atau bahkan ketika dia berada sendiri. Maka hendaklah wajib baginya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di sini Al mu'alif rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Qala syafi'i laysa ilm ma hufidha. Ilmu bukanlah sesuatu yang hanya sekedar dihafal. Ilmu bukan hanya sekedar maklumat kita mentransfer segala macam maklumat, kemudian kita hafal. Kemudian kita data dan kita serap. Al-ilmu ma nafa'a. Akan tapi ilmu apa yang bermanfaat. Sering kita sebutkan bahwasanya ilmu ini bukan tujuan. Kan tapi tujuan daripada menuntut ilmu adalah manfaat. Apa yang kita dapatkan manfaat daripada pelajaran tersebut? Apa yang didapatkan oleh masyarakat dampaknya setelah kita belajar? Apakah kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat? Bukan hanya sekedar mengetahui saja, bukan hanya sekedar hafalan saja, bukan hanya sekedar nilai di atas kertas saja kan tapi apa yang bisa kita share, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat dan tentunya yang paling pertama mendapatkan manfaat daripada ilmu adalah diri kita sendiri. Wa min dzalika wal wal Dan di antara yang harus di, dimiliki oleh seorang yang memiliki ilmu yaitu dawa musaqinati wal waqar senantiasa memiliki ketenangan tidak kerasa kerusuk tidak gelisah memiliki ketenangan fisik ya lihat ketenangan fisik indikasi ketenangan jiwa ah ketenangan jiwa akan berdampak kepada ketenangan fisiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Sesungguhnya di dalam had, di dalam jiwa manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat apabila segumpal daging ini, darah ini baik maka seluruh anggota badannya juga akan jadi baik. Matanya baik, telinganya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya juga baik. Diatur oleh yang segumpal daging ini. Wa idha apabila segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu maka seluruh anggota badan juga akan berpengaruh. ala wahyal qalbu ketahuilah segumpal daging ini bernama jantung jantung atau hati ya. mungkin di terjemahan kita itu hati ya apabila hatinya baik maka berdampak kepada anggota tubuhnya artinya adalah orang yang memiliki ilmu hendaklah hatinya baik ketika hatinya baik bawaannya tenang ada di dalam hadis yang lain dikatakan idza sakana qalbu hadza idza sakanat qalbu hadza au sakana qalbu hadza lasakanat jawarihu apabila hatinya tenang pasti anggota tubuh yang lain juga akan tenang akan tapi para ulama berselisih tentang derajat hadis ini Tapi yang jelas adalah seorang yang memiliki ketenangan hati akan berdampak kepada ketenangan fisik Jadi kalau ada kawan kita yang gelisah, sibuk tanya sini, sibuk main sana sini, berarti hatinya tidak tenang. Selesai. Nah, kita sedang khusyuk mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, kita tenang tidak? Dan memang tenang orang yang ten orang yang mendengarkan kajian normalnya tenang. Berdasarkan hadis nabi. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum duduk di rumah Allah. Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarusuna fi wa yatadarusuna hu fi ma bainahum. Mudzakarah di antara kita illa nazalat alaihi musakinah turun ketenangan ternyata kawan itu hadir tapi kerasa kerusuk dia Ya sibuk si apa segala macam maka kita katakan dia tidak tenang. Dia mungkin mikirin hutangnya, dia mikirin rumahnya, dia mikirin segala macam sehingga berdampak kepada fisiknya. Ada juga mungkin teman-teman kita yang mungkin tidak fokus mendengarkan pelajaran. Mungkin dia ada masalah. Mungkin di rumahnya bermasalah, keluarganya atau mungkin ada masalah di keasramanya sehingga salah satu sikap yang tepat mungkin yang bisa kita tempuh bagi seorang guru apabila si murid ini tetap tidak tenang dalam setiap kondisi, dalam setiap pelajaran dia senantiasa berulah orang yang sama mungkin bisa kita tanya ada masalah apa Ana Ustaz, Ana dipaksa masuk pondok sebenarnya Ustaz Makanya anak enggak tenang, anak mau sekolah umum karena kami sahabat Kami sahabat berlima, semuanya sekolah di sana. Masa anak ditaruh di sini, makanya anak enggak tenang, gelisah. Anak mau dikeluarkan. Sengaja bikin kasus supaya dikeluarkan. Ada latar belakang. Paham tu? Naam. Wal Wakar, ya, hendaklah orang yang memiliki ilmu dia memiliki ketenangan dan memiliki wakor. Wakor itu sama juga tenang wibawa. Ya. Jadi kalau orang kerasa kerusuk banyak gerak itu kada pecicilan itu agak lucu juga ya. Tapi kalau orang jalannya itu terarah, jalannya itu uh, tidak terlalu cepat dan padat. Gerak-geriknya itu juga tidak terlalu cepat. Memang ini bawaannya, memang ini memang ada karakter seseorang, tapi seharusnya ilmu yang kita miliki mendatangkan ketenangan dan wibawa. Tentunya, wal khusyuk dan konsentrasi, sehingga apa banyak kita temukan orang-orang cerdas itu gayanya santai. Betul nggak? Gayanya santai, mungkin tidak terlalu banyak bicara. Ya, tapi ketika dia berbicara orang diem. Paham? Tapi teman yang satu lagi banyak bicara ketika dia ngomong orang nggak ada yang dengerin. Dia berusaha menarik perhatian orang lain sehingga dia terlalu action, over tapi. Tapi tidak ada mutunya. Tidak ada mutunya. Tapi kalau kita tenang, kita santai dan seterusnya, setiap kata-kata kita itu akan diperhatikan orang. Nah, ini juga ada ilmu public speakingnya. Setiap kata-kata kita itu memang terarah perkata dan itu dinanti orang. Ya, wal waraq, tawadu dan begitu pula dia memiliki sifat wara' meninggalkan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan sesuatu yang makruhat. Ya di sini dijelaskan oleh para ulama beda zuhud dengan wara'. Zuhud di antaranya adalah meninggalkan sesuatu yang berlebihan dari perkara-perkara yang mungkin bisa dikatakan mubah tapi dia tidak penting, tidak perlu. Saya sudah punya satu, saya tidak perlu lagi yang kedua. Ini benda Ustaz ya guys ya, bukan oh. ah bukan bukan orang rumah saya guys ya. Adapun perkara-perkara makruhat tidak sampai level haram. Maka bisa kita katakan wara', dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Maka wajib bagi seorang yang memiliki ilmu dia memperhatikan perkara-perkara kecil seperti ini. Di antaranya apa adalah perhatikan di antaranya adalah hindari duduk-duduk pinggir jalan. Mungkin tidak sampai level haram. Ya, tidak sampai level haram tapi ini akan menjatuhkan muruah kita dan orang terganggu. Terganggu enggak? Mungkin ada adik-adik antum, ada adik, adik kelas kita mau lewat tapi abang-abang kelas duduk di pinggir-pinggir jalan, di ganggang -gang atau di tangga maka orang yang lalu-lalang akan terasa terganggu, akan merasa risih. Ya, maka Nabi saw mengatakan, iya waljulus julus fiturokot, jangan kalian duduk di jalan. Iya waljulus julus fiturokot, hindari sebisanya duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau tidak di pinggir jalan, di mana kami bisa duduk lagi? Kami tidak ada lagi tempat nongkrong kecuali ya di pinggir-pinggir jalan itu Oke okay, kata Nabi SAW, kalau memang kalian tidak ada lagi tempat lain maka aku thorik berikan jalan haknya apa haknya jalan Absus salam tebarkan salam wakaful ada hindari mengganggu orang Amar ma'ruf apa contoh Amar ma'ruf di jalan Hah? Bang standarnya bang, itu amar ma'aruf itu. Ya, bu sen sen lampu bu. Bu itu jilbabnya kena rantai, itu amar ma'ruf. Ya. Ada orang nanya alamat, kita kasih tahu. Ada gojek tersasar bang, lewat sini bang, itu jangan ikutin map bang. Map diarahkan ke sana, sini jalan aslinya bang. Itu namanya amar ma'ruf. Berdan juga nahi mungkar, mencegah. kemungkaran. Apa contoh mencegah kemungkaran? Ada begal antum, antum bantu. Bantu begalnya. Tidak, bantu korbannya. Naam. Intinya adalah mungkin tidak sampai level haram tapi sebisanya dihindari. Wal khudu dan begitu pula khudu yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa kataba wa mimma kataba malikun ila rasyid dan diantara yang pernah ditulis malik kepada rasyid radiyallahu anhuma idha alimta ilman ketahuilah wahai Rashid, apabila engkau mengetahui suatu ilmu fal yura alaika atharuh maka hendaklah ilmu itu membekas Jangan udah capek 6-6 tahun di sini tak ada bekas. Ha? Sudah letih kita belajar di sini siang malam, tinggalkan kasur yang empuk di rumah, tinggalkan makanan yang enak di rumah, tinggalkan keluarga kita di rumah, kemudian mau pulang-pulang tidak ada bekasnya. Padahal orang tua sudah berkorban. Satu, berkorban apa orang tua kita? Ah, huh? Duit, duit itu tidak berkorban berapa lah SPP antum di sini ya kan? Ah, huh? berapa lah? Ya. Tapi yang korban pertama korban perasaan. Ya. Pisah dari antum itu tidak mudah ya kan? Ya. Pisah dari anaknya yang tidak pernah dia tinggalkan. Ya, selama antum sekali sebulan boleh dijenguk berapa kali? Setiap minggu, tiap hari. Sekali sebulan boleh lihat belum lagi orang tua yang jauh. Ya, rindu orang tua. Maka itu pengorbanan yang terbesar orang tua berpisah dari anak. Paham? Antum nangisnya palingan sebulan pertama itu. Sebulan pertama nangis, bulan kedua mama cepatlah pulang malu aku dijenguk-jenguk terus ya kan. Mau nelpon pun bukan nelpon nanya kabar tapi minta duit. Nah, betul. Tak duit, minta lauk dan seterusnya. Ternyata ketika orang tua kita sudah korbankan perasaan, korbankan juga tentu biaya yang tidak sedikit, ternyata tidak ada efeknya. <tuh> Wajib bagi kita menampakkan efek daripada ilmu tersebut. <tuh> Dan begitu pula nampakkan ketenangannya. Orang yang memiliki ilmu itu lebih santai, bawaannya seharusnya tidak terlalu pecicilan, tidak terlalu kasak kusuk, dan seterusnya. Wasum tuhu dan begitu pula wibawanya. Wibawanya karena memang kita wibawa, memang kita memiliki hafalan al-Quran, kita memiliki ilmu-ilmu syariat yang itu harus kita jaga. Jangan sampai ilmu agama tersebut dihinakan manusia karena akhlak kita. Benar yang kita sampaikan, tapi cara penyampaian kita tidak bagus. Akhlak kita tidak mencerminkan ilmu kita. Sehingga orang menolak apa yang kita sampaikan bukan karena isinya, tapi karena siapa yang ngomong. Allah banyak omong dia itu, tidak usah dengar dia lagi. Dia aja kayak gitu orangnya. Ah, na'udzubillah sehingga kebenaran yang kita sampaikan tidak diterima orang. Di antara sesuatu yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, di antara cobaan Nabi dalam berdakwah apa? dihina. Dikatakan apa? Ah, pendusta. Dikatakan orang gila. Dikatakan Penyihir, penyair dikatakan orang tersesat dan seterusnya. Kenapa nabi sedih dengan ungkapan itu? Karena nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah melakukan itu sedikit pun. Antum dikatakan pendusta, memang kita banyak dustanya, kan? Tersinggung pula antum, kau bohong, memang kita sering bohong. Jadi, kenapa kita marah? Dikatakan kau itu pemarah. Memang kita sering marah. Kau ini berhutang tak pernah bayar. Ya memang faktanya begitu. Kenapa kita marah? Tapi Nabi saw sebelum beliau jadi Nabi, beliau dikatakan apa? Al-Amin sangat amanah. Bahkan masyarakat Quraisy ketika itu menitipkan hartanya kepada Nabi. Ini Nabi belum jadi Nabi. Jadi ibaratnya mungkin uh, kayak bank kita lah, tabungan. Titip duit, kalau dipakai di, di, kalau ditaruh di rumah mungkin habis. Jadi titip duit, nanti ketika butuh darurat baru diambil. Amanah Nabi SAW. Ya, sehingga, kenapa ketika beliau orang yang sangat baik tidak pernah sedikit pun melakukan kesalahan, tidak pernah sedikit pun mengganggu orang, menyakiti orang, tidak pernah sedikit pun. Ternyata setelah beliau menjadi Nabi berdakwah kepada Allah. Mengajak manusia menyembah kepada Allah saja keluar ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan. Paham. Kita kalau tidak juara dikatakan orang bodoh ya biasa saja. Wong kita tidak pernah juara, mungkin juara satu dari belakang terus dibilang kau ini bodoh marah. Yang marah orang yang juara satu juara umum tapi dibilang bodoh. Ah itu baru dia. Padahal dia sudah belajar, padahal dia sudah juara. Dia mewakili sekolahnya, mengangkat nama baik sekolahnya. Ternyata dihina, dia dikatakan bodoh, dia dikatakan tidak tahu apa-apa. Orang yang ini yang sangat sedih. Tapi kalau kita orang-orang biasa, dikatakan seperti itu ya biasa saja, paham? Kemudian wawakaruhu, maka hendaklah juga tenang. Wahilmuhu dan lembut. Subhanallah, orang yang berilmu itu lembut. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Tidak mudah baper. Ini pasti dia gibahin aku nih. Ini statusnya pasti tentang aku nih. Ah ini wah, Subhanallah, selagi tidak, selagi tidak disebutnya nama kita, selagi tidak disebutnya ditunjuknya, kita cuekin aja. Paham. kalau kita di dunia kerja kalau mungkin ada orang-orang gibah, orang-orang jelek-jelekkan kita dan seterusnya, apa e, cara di antara cara menghibur diri kita? Cuekin saja. Jawab katakan kepada diri kita, apakah dia yang menggaji saya? Kalau dia yang menggaji saya, mungkin kita khawatir. Orang yang menggaji kita mengatakan kita buruk, otomatis berpengaruh kepada gaji. Tapi kalau hanya teman kerja saingan ini orang sana menjelek-jelekkan kita, terserah dia. Karena tidak berpengaruh kepada gaji kita. Sehingga ya banyak diantara cara-cara kita. Antum juga sama ketika orang membuli kita, menjelek-jelekkan kita. Kau bodoh. Apa ya jawaban kita? Itulah ajarinlah ku bang. Abang kan pinter bang eh sama sih aku juga bodoh <laughs> ya yeah. tapi kalau antum balas kau bodoh kau yang bodoh ndak selesai ya yeah. kau ini pengecut itulah bang gimana supaya berani kayak abang tuh bang ah jadi kita merendah sedikit dan angkat dia hendak eh, sih abang juga sama sih itu cara trik uh, menghilangkan bulian, paham jadi tidak perlu dibalas Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita sampaikan ini hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dibuli. Assamu alaikay wallana. Dikatakan kepada Nabi Assam, apa makna as sam? Kan kalau salam itu assalam. Apa yang hilang di sini? Lamnya hilang. Menjadi assam. Bukan asam as ya. Assamu alaikay racun, kematian, kebinasaan itu artinya. Alaika untukmu ya Rasulullah. Ya assamu alaika wal assamu alaika. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, tidak mengatakan kau juga mendapatkan racun. Enggak, Nabi katakan wa alaika sama-sama. Wa alaika jawabannya ya sama-sama bodoh-bodoh. sama sama bodoh bodoh akan tapi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Assalamu alaikum Semoga engkau mendapatkan kebinasaan dan laknat. Berarti berlebih. Iya kan? Maka Nabi katakan santai Aisyah, pelan, tidak perlu marah. Ya, dan siapa dari kita yang tidak marah ketika Nabi kita dihina? Tapi lihat cara membalas bulian orang itu tidak terlalu seperti itu. Karena kalau kita balas lebih, dia akan balas lebih, tidak selesai. Maka ibunda kita mengatakan ya Rasulullah tidakkah engkau mendengar apa yang dia ucapkan kepadamu dia mendoakan keburukan Apa kata Nabi wahai Aisyah tidakkah engkau mendengar apa jawabanku artinya sudah mewakili itu Naam Nikaulhi sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi sehingga Ketika kita mendeklarasikan saya penuntut ilmu, saya berada di barisan para tulabul ilmi, maka harusnya kita juga memiliki akhlaknya para ulama, karena para ulama ahli warisnya para nabi yang, memiliki, yang mereka adalah yang melanjutkan estafet dakwah nabi. Jangan sampai dakwah nabi ini terhenti di kita. Kenapa? Bukan karena ilmunya, bukan karena kepintaran kita, tapi karena perilaku dan perangai kita. Na'udzubillah. Wa qala Umar radhiyallahu an Ta'allamul ilma dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata Ta'allamul ilma pelajarilah ilmu wa ta'allamul lahu sakinah dan pelajarilah ketenangan Subhanallah Uh, di antara ilmu debat ya, kita tidak lagi bahas debat. Antum ketawa? Antum. Kita lagi enggak, tidak sedang membahas debat itu. Tapi kita belajar ilmu debat. Di antara ilmu debat, orang yang bisa tenang itu menang, meskipun dia tidak menjawab argumentasinya mungkin bolak-balik tapi dia bisa mengendalikan emosi udah paham sama juga dalam ilmu bela diri ilmu bela diri ya ketika lawan kita itu emosian dia sudah genggam tangan urat lehernya sudah keluar nah itu insya Allah sebentar itu bisalah ya satu-satulah kalau tidak tapi kita sudah marah, kita sudah emosi, dia masih bisa senyum, antum kabur cepat. Paham? Antum lari ya, antum tidak akan bisa lawan dia itu. Kita sudah maki-maki, dia kita sudah marah-marah, dan seterusnya, dia masih santai, masih senyum, udah pulang aja lah. Ini orang yang bisa mengendalikan emosinya. Sehingga ketika dia keluarkan tenaganya, memang power dia, full. Jadi tenaga kita, ketika, ketika kita emosi itu tenaga kita juga sudah habis. Pikiran kita sudah tidak jernih, jadi kita tidak bisa berpikir objektif lagi, sudah emosian lagi. Gitu juga dalam ilmu perdebatan ya. Makanya pelajari ilmu dan pelajari santai, tenang. Sehingga ya orang yang baik itu, orang yang berilmu itu terlihat kapan Ketika dia marah diantaranya, apakah ketika dia marah dia bawaannya tenang, dia bisa mengendalikan emosinya, ataukah ketika dia marah nih lihat bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu itu orang yang tidak berilmu marah kelihatan dari kata katanya. Ini nah, lagi marah marahan nih rewang berdua ini tinju tinju berdua nih, Hah? siapa yang menang? Siapa yang menang? Kita lagi bahas marah ini. Itu nah, bisa senyum dia. Coba senyum dulu. Nah. Enam. Sampai mana Ustaz tadi? Hah? Apa? 6. Orang yang cerdas. Kelihatan kalau dia marah. Kelihatan dari sikapnya. Orang yang tidak cerdas ketika dia marah kelihatan dari kata-katanya. Ya, keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik dan di antara ciri-ciri orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fajar." Ketika dia bersengketa, dia mengeluarkan kata-kata keji. Nah, di situ nampak sikap orang itu. Ketika dia berdebat, ketika dia berbeda pendapat, dia menyerang personal. dia mengatakan dengan kata-kata yang tidak baik dan seterusnya naudzubillah Wa ta'allamuhullahu sakinah wal waqar pelajari juga ketenangan dalam sikap dan ketenangan dalam perbuatan kita Wa anis salaf dan dari ulama salaf dikatakan hakun alal alimi an yatawadallillah Wajib bagi seorang yang memiliki ilmu bertawaduk, merendahkan dirinya kepada Allah. Karena tidak layak orang yang memiliki ilmu merasa sombong di hadapan manusia. Karena ilmu yang ada di dalam hatinya pemberian Allah. Ya. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan ilmu kepadanya, dia bukan siapa-siapa. Sehingga tidak layak dia menyombongkan diri. Tidak layak dia merendahkan orang lain. Kita sudah sampaikan apa itu sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sehingga ketika ada perasaan di hatinya tinggi. Antum kalau mau cerdas silakan. Kita mau juara satu tafadhal. Tapi jangan merasa pintar. Kedua, jangan merendahkan orang lain. Sehingga, ya Alhamdulillah, kepintaran yang Allah berikan kepada kita, sarana untuk kita mengajarkan orang lain. Betapa banyak teman-teman itu faham pelajaran dari temannya. Betul enggak antum mahasiswa? Ustaz ini apa, nggak ngerti saya. Ngomongnya cepat, pelajarannya berat, bahasanya tinggi. Pas teman jelasin, aduh itu maksudnya. Kenapa ustaznya berbelit-belit? Ah kalau gitu faham mana itu. Nah, manfaatkan momen ini antum untuk amar ma'ruf, untuk antum berdakwah. Naam. Hendaklah seorang yang memiliki ilmu yatawadha lillahi fi sirri wa alaniya, dalam kondisi dia sendiri atau di hadapan manusia yang lainnya. Dan hendaklah dia mawas diri dan dia hendaklah dia wayaqif ala ma askala au uskila alaihi atau ma askalail hendaklah dia mawas diri dan hendaklah dia berhenti terhadap sesuatu yang dia tidak tahu mentang-mentang dia sudah berilmu ketika ditanya semua dilibasnya ah, ah tanya 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 apa silakan masalah politik masalah kesehatan masalah konstruksi bangunan ini ndak ini kayaknya mereng nih ini gimana cara bikin siku gimana cara bikin siku Oh ya ini kayaknya kayaknya ndak kalau tidak tahu diem sebagian ulama mengatakan diantara sebab terjadinya banyak perbedaan pendapat itu ketika orang yang tidak tahu ngomong awalnya pendapatnya satu Pendapatnya satu sepakat kita kita mengamalkan ini. Ternyata banyak pendapat-pendapat yang lain. Sehingga membuat rancu orang bingung mau mana yang benar. Ya. Sehingga semuanya berpendapat naudzubillah. Ya, maka hendaklah kita bercermin. Saya ini siapa? Ya. Sebagian ustadz, ketika ditanya dalam suatu masalah mungkin beliau lambat merespon. Kita kenal beberapa ustadz ketika kita telepon, kita japri, kita WA panjang kasusnya, detailkan kasusnya atau kita forward kita ini kan ke ustadz tersebut maka beliau tidak respon langsung. Ya, slow respon lah, mungkin berapa minggu kemudian baru diresponnya. Kemudian kita sempat tanya, kenapa Ustadz? Mungkin kita fahami beliau sibuk dan seterusnya. Jawaban yang menakjubkan yang lainnya adalah saya sibuk mencari jawabannya. Jadi kasus ini saya baca dulu bukunya, ini kontemporer, saya gabungkan, saya cari teliti, saya tanya ustaz-ustaz yang lain di dalam grup yang lain, barulah saya berani menjawab. Subhanallah. Dan kita pun juga ada grup-grup para tidak Indonesia, Kadang kita lemparkan pertanyaan di sana dan kita kenal ustaz-ustaz besar di Indonesia ini juga bertanya di grup itu. Dan tidak ada yang berani jawab. Lalu banyak ustaz-ustaz dalam itu semua padahal kan jawab saja tapi mereka pun sendiri tidak berani jawab. Kenapa? Karena tidaklah suatu kewajiban dia untuk menyelesaikan masalah itu ketika dia tidak mampu. Iya kan? Tapi ketika dia mendeklarasikan saya jawab ini, saya berfatwa ini, maka antum tanggung jawab dunia akhirat. Ternyata ketika antum menjawab terburu-buru, tidak teliti terlebih dahulu, keluarlah statement yang ternyata keliru, antum tanggung dosanya. Tanggung dosanya dosa orang juga lagi, ternyata pendapat kita disebarkan. Bagaimana kita meralatnya lagi? Saya bertobat. Iya, ente bertobat. Ini bagaimana dengan pendapat ini yang sudah tidak bisa ditarik lagi dan begitu seterusnya. Jadi mungkin mereka sangat berhati-hati dalam berpendapat. Wala takfu ma laisa ilmun. Jangan ucapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan para ulama mengatakan perkataan saya tidak tahu itu perkataan yang mulia. Belajarlah untuk berbicara belajarlah kita menjawab masalah dan belajarlah kita juga untuk mengatakan Allahu a'lam. Tantangannya berat. Ya, kita dengar Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Keduanya ada kasusnya, didatanglah seorang dari negeri yang jauh membawa sekian puluh pertanyaan kasus yang ada di tempatnya. Karena mereka melakukan perjalanan yang panjang untuk menyelesaikan kasus yang ada di kampungnya. 40 atau berapa puluh kasus. Maka beliau hanya bisa menjawab mungkin hanya 5 atau kurang daripada itu. Maka keluarlah ucapan seorang imam, kasus ini masa tidak bisa jawab. Kita kan sering bilang, masa Ustaz tuh lama betul jawabnya. Masa boleh Ustaz, masa bilang bilang boleh aja lama betul haram. Eh kadang ya eh, ada di dalam satu grup WA ini untuk kita semua. Ketika ada orang bertanya kepada kita di grup itu dan di sana ada ustadznya maka jangan sesekali kita jawab karena itu pertanyaan pasti untuk ustadznya. Ya. Jadi tidak boleh kita serta merta kita pendapat silang pendapat berdebat pula kita di sana. <laughs> Siapa kita? Ya. sementara ustadznya belum bisa menjawab Ya, pernah kita juga seperti itu. Ketika kita menjawab, kita juga yang didebat sama jemaah yang lain, subhanallah. Ya, ketika kita menjawab, mencoba menjawab dengan argumentasi kita, datang yang lain juga ikut mendebat kita. Ini termasuk adab yang tidak baik. Ya, kecuali kita juga uh, memiliki uslub, ya. Antum ada yang masuk sama Ustaz? Tak ada. Antum ada? Kita belajar apa tadi? Usul fikih gimana pendapat antum? Kita belajar usul fikih, kita belajar bagaimana menganalisa dalil, ya kan? Tadi Ustaz sampaikan ini dalil. Apa yang bisa kita ambil hukum dari dalil ini? Bingung teman-teman, mereka sudah semester 4. Sudah dari pondok sudah semester 4, sudah usul fikih yang kedua ya. Ternyata masih belum bisa dan memang belum bisa. Ulama itu tidak ada yang jadi ulama dalam empat tahun. Tidak ada ulama itu jadi ulama empat tahun itu tidak ada. Sehingga maksudnya adalah kita tidak boleh serta-merta kita mengucapkan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, itu boleh. Tidak. Tidak semudah itu. Paham? Jadi cukup kita Allah Ta'ala ayo kita tanya ke Ustaz. Ketika Ustaznya lama jawab hargai. Ya. Dan ketika ustaznya menjawab dengan menjawab halal misalnya hargai juga. Sampai di sanalah ilmu yang ada pada ustaz tersebut. Barakallahu fikum kita dengarkan adhan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kita ingatkan kembali poin yaitu tidak bermudah-mudahan kita menjawab pertanyaan. tidak bermudah-mudahan kita berbicara dalam masalah agama kecuali kita yakin dengan jawaban kita sehingga kita tidak masuk dalam ancaman wala takfu ma ilmun kemudian yang kedua kewajiban pertama ada pertama seorang guru adalah muraqabatullah yang kedua adalah an yasuna al-ilma kama sanahu al ulama Wajib menjaga ilmu yang ada sebagaimana para ulama menjaga ilmu tersebut. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah bima ja'alahu Allah Ta'ala lahu minal 'izzati wasy-syarafi dan hendaklah dia Memposisikan dirinya sebagaimana Allah telah berikan kemuliaan kepada ilmu tersebut. Orang yang memiliki ilmu dan ilmu itu sendiri mulia, dan orang yang memiliki ilmu juga mulia, maka wajib baginya untuk menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka, tidak boleh dia menghinakan ilmu tersebut, tidak boleh dia datang menghantarkan dirinya menghambakan dirinya merendahkan dirinya kepada ahli dunia. Ada senyum senyum ini berdua. Lihat ilmu itu mulia lebih mulia daripada harta karena kemuliaan yang Allah berikan maka tidak boleh kita merendahkan ilmu tersebut kepada ahli dunia. Artinya tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan orang kaya di hadapan donatur, di hadapan pejabat, di hadapan penguasa dan seterusnya. Karena kita berharap. Ya, kenapa kita merendahkan diri? Subhanallah. Uh, mungkin ketika ada mungkin kisah uh, kita pernah dengar ketika ustaz datang, ya, maka penyambut biasa saja. Tapi kalau donatur datang, Masya Allah ahlan. Ya, artinya ada yang kita inginkan. Ya, berupa kenikmatan dunia. Begitu pula seorang yang memiliki ilmu, ya biasa saja, santai saja. Mau dia pejabat, mau dia... Bukan berarti dia merendahkan, tidak. Tapi dia tetap menghormati semua orang sama. Paham? Kecuali nanti ada pembahasannya. Lihat di sini min ghairi daruratin aw hajah, tanpa ada keperluan, tanpa ada kondisi darurat. Artinya di sini disebutkan contohnya au ilaman yataan yata'allamu minhu minhum wa in adu masya'nuhu au kabura qadruhu. Atau dia merendahkan dirinya kepada orang-orang yang belajar ini anak pejabat nih duduk dengan kita nih beda, pelayanannya beda. Nilainya 50 tapi karena anak pejabat kasihlah 70. Dia sebenarnya tidak lulus, cuman karena anak donatur diluluskan. Ya, jadi kunci sukses itu belajar yang rajin, rajin nabung ketiga orang dalam. Ya. Karena kenalannya, karena ini dan seterusnya, ndak boleh. Nah, Waqala zuhri berkata Imam Az-Zuhri hawanun bil ilmin an yahmilahu alimu ila baitil muta'allim Termasuk kehinaan termasuk menghinakan ilmu yaitu seseorang yang memiliki ilmu datang mengajarkan ilmu ke rumah muridnya Berarti tidak boleh ngajar privat Tidak boleh ngajar privat berarti Berarti tidak boleh mengundang Ustaz. Nah, nanti kita jelaskan. Faham? Ini perkataan Ibn Syihab Az-Zuhri. Wa <tik> hadithu salafi fi hadhan naw'i kathiratun. Dan pembahasan para ulama tentang ini banyak sekali. Wa qad ahsan al-qail wa huwa al-qadi Abu Shuja al-Jurjani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan. Wa illam abtadhil fi khidmatil ilmi muhjati.

kita belajar ini bukan untuk disuruh-suruh, paham. Tapi ketika kita belajar oranglah yang akan berkhidmat kepada kita, harusnya seperti itu. Apakah kita menanam kemudian kita apakah kita menanam? Kan kita sedang menanam ini. Kita sedang berusaha untuk nanti kita petik hasilnya berupa ilmu. Apakah kita menanam kemudian kita merendahkan diri kita, kemudian kita sia-sia hasil tanaman kita tersebut idan fatibaul jahli kalau begitu kita mengikuti kebodohan itu kayaknya lebih baik ya daripada kita letih belajar terakhir kita menjadi orang hina ya, ya kalau gitu jadi orang bodoh sih tidak ada yang bisa ngatur kita tapi kita sudah letih belajar ternyata kita diatur orang. Alhamdulillah. Walau anna ahlul ilmi sonuhu sonam. Bahwasanya ahli ilmu menjaga ilmu tersebut maka ilmu akan menjaganya. Ya, walau adzamu fin laudima. Kalau mereka mengagungkan ilmu yang ada di dalam hati mereka, ilmu tersebut akan mengagungkan dirinya. Kembali kepada niat kita belajar. Apakah memang ikhlas lillah maka Allah akan mengangkat derajat kita. Akan tetapi lihat hukum asalnya tidak boleh kita mendatangkan kita datang kepada jamaah tidak boleh kita datang ke rumah-rumah orang kaya, kita gedor-gedor pintu atau atau mereka mengundang kita kajian di sana dan seterusnya. Karena itu termasuk merendahkan ilmu. Seharusnya mereka lah yang datang duduk di tempat kita, bukan kita yang mengantarkan dirinya. Akan tetapi, fa in da'atil da'at hajatun ila dzalika au daruratun. Akan tetapi ketika ada kebutuhan di sana, Orang tersebut tidak mungkin dia datang karena kesibukannya dan seterusnya atau ada darurat. Ini momen kita berdakwah di sana. Berdakwah kepada pejabat. Pejabat duduk ke sini kan mungkin agak uh, gimana ya? Hah? Gengsi, uh, ada malu dan seterusnya. Tapi ketika dia datang, kita datang ke tempatnya secara private dia bertanya kepada kita masalah agama tentu maslahat. Bisa dia bertanya tentang perkara yang privasi. Nah, disitulah momen kita untuk berdakwah. Karena mungkin ketika depan umum mungkin ya datang mungkin sebagian formalitas saja, sebagian juga gengsi juga duduk di jemaah yang lainnya, atau mungkin karena kesibukan dan suri. Intinya adalah ketika diperlukan, ketika ada kondisi darurat, maka tidak ada masalah. Terlebih seandainya pejabat yang mengundang kita, tentu acaranya resmi, ketika pejabat tentu menggerakkan banyak masa. Paham. Kalau Imam Syafi'i ngundang ustaz mungkin ya jamaahnya ini ini aja kan. Tapi ketika diundang oleh pejabat, wali kota dan gubernur, tentu masyarakatnya majumuk. Campur dan di sanalah bisa kita berdakwah. Tentu ini momen yang sangat luar biasa. Dan kita lihat para asatidah kita datang mereka ketika diundang para pejabat, para tokoh masyarakat dan seterusnya. Karena mereka melihat di situ ada poin atau ketika artis-artis mengundang mereka datang bukan berarti mereka merendahkan diri kepada artis itu mentang-mentang artisnya viral dan seterusnya tidak karena bagi Ustadz ini melihat inilah momen dakwah ketika artis ini memiliki followers yang banyak ditayangkan di YouTube-nya dan seterusnya tentu yang menyaksikan lebih banyak maka kita isilah YouTube dia dengan faedah paham intinya adalah ketika dibutuhkan itu tentu tidak ada masalah. Jadi tidak bisa kita katakan ya mungkin di zaman dahulu mungkin tidak terlalu berpengaruh atau kita lihat ya mungkin orang ini tidak terlalu berpengaruh maka tentu yang afdol dia datang ke tempat kita itu yang afdolnya. Tapi ketika kita melihat maslahatnya ada di sana maka insya Allah tidak ada masalah. Kemudian waktadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadatin dan ternyata maslahatnya lebih besar nampak kita maslahatnya maka insya Allah tidak ada masalah di sana wa hasunat fihi dan ternyata di sana kita ikhlas ya dan dibutuhkan di sana ikhlas lillahi taala untuk berdakwah bukan untuk pansos pansos namanya Ini kita numpang tenar dengan orang yang sudah tenar. Tidak, kita niatkan dengan kita berdakwah di sana, dakwah ini lebih diterima. Dakwah ini lebih cepat menyebarnya. Fala ba'sa ba bihi insyaallah, maka perkara di atas insyaallah tidak ada masalah. Dan begitu pula dikisahkan bahwasanya banyak juga para ulama juga mereka datang ke rumah-rumah penguasa. Di antaranya Imam Ahlul Lugoh. Ada yang bahasa Arab. Bahasa Arab siapa? Antum. Siapa Ahlul Lugoh? Ulama pakar bahasa. Hah? Siapa? Si Babai, si Bawai. Yang lain, yang ahli syair. Uh, Asma'i. Pernah dengar tak? Uh, Asma'i. Jadi... Di antara syairnya Asma'i ini, antum pernah dengar syair Asma'i? Ya, di antaranya adalah beliau pakar lugo dan beliau ini mengajar di rumah khalifah raja ketika itu selama 10 tahun, 8 atau 10 tahun. Dan memang zaman dahulu belajar tuh dengan satu guru. Memang ustadz itu diundang ke rumah, dihidupkan dia di segala macam sehingga ustadz itu bisa nabung di rumah, bisa beli kebun di kampungnya dan seterusnya dan bukan setahun dua tahun, sehingga anak ini memang jadi itu diantaranya Imam Asma'i. Jadi dia ulama pakar bahasa dan juga orang kaya. Karena memang ya, diantara syairnya adalah tentang Sautu Sofiril Buli. Pernah dengar tidak? Ya. Yeah. Sautu Sofiril Bulbuli Hayyaja Qalbi Thamili Al-Ma'u Wa Zahru Ma'a Ma'a Zahri Lahdil Muqali Fa Anta Ya Sayyidali Wa Sayyidi Wa Maulali Fakam Fakam Tayyumuli Guzayilun Aqaiqali Fakam Qataf tahu min min latni wardil khajali la 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 la, la wa qad gada muharwuli taraban min fi'li hadha rajuli fa wal walat wa la panjang lagi syairnya ini syair disayembarakan jadi ada khalifah khalifah itu bikin sayembara siapa yang bisa bikin syair yang tidak ada seorang pun yang hafal saya kasih hadiah sesuai dengan berat kertas syairnya misalnya ini berapa beratnya satu kilo maka diganti satu kilo emas jadi syairnya wajib ditulis ternyata si khalifah ini menghafal dari sekali dengar dia punya pembantu menghafal dari dua kali dengar punya pembantu satu lagi menghafal dari tiga kali dengar maka sayembara lah diundanglah para penyair dunia dibacakan syair maka khalifah mengatakan aku sudah hafal dibacakan oleh khalifah ketika dibacakan oleh khalifah berarti sudah berapa kali baca dua dipanggilnya ada lagi yang hafal juga dipanggilnya pembantu tadi padahal dia baru hafal bukan kami berdua ada orang ketiga dipanggilnya dipanggilnya pembantu kedua pembantu kedua membacakan berarti sudah tiga kali dipanggilnya pembantu ketiga perempuan sudah sehingga galaulah galau lah para syair kok bisa padahal aku nulis aku pun sendiri tidak pernah baca itu sengking takutnya orang dengar tulisan ini tidak pernah seorang pun istri pun tidak tahu tulisanku takut dia orang lain tahu maka dilihatlah ini ternyata berarti ada ada yang ganjil ini maka dibuatlah syair yang tadi Syair ini sulit ditiru bahasanya berbolak-balik dan contohnya la la, 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 la berapa lalanya itu ya. sehingga khalifah tidak bisa menirunya pembantu kedua tidak bisa pembantu ketiga juga tidak bisa sehingga khalifah ya udah mana kertas yang engkau tulis ternyata dia mengatakan saya tidak nulis di kertas saya nulis di kayu. Saya nulis di kayu ya peninggalan orang tua saya. Masya Allah. Sebagaimana kesepakatannya ini tulisan itu ditimbang maka dia mendapatkan gantinya berupa berupa emas. Intinya adalah banyak ulama-ulama juga yang memang mereka bekerja di tempat-tempat khalifah dan ususnya di tempat pemerintahan yang mana dia melihat di sana ada maslahat. Barakallahu fikum cukup sekian yang bisa disampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.